Bagaimana kalau kita bikin Neymar Junior bermain di Manchester United? Seberapa bagus kan Neymar di MU untuk musim ini? Seperti yang kalian tahu, Neymar ini di relief musim ini sangat bagus ya di PSG ya. Sudah berapa banyak gol diciptakan dan juga assist di negaranya juga di Brasil dia tampil. Oke, jadi kita coba lihat di MU segacor apakah dia. Yuk kita langsung aja lihat ke akhir musim. Let's go. Ya, di akhir musim sekarang kita ada Brentford, Bournemouth yang terbawa ya, Crystal Palace juga masuk zona degradasi. Kemudian kita lihat posisi 10 ada Wolves, Nottingham Forest posisi 9, good job. Arsenal ke-6, Chelsea 5, Liverpool 4, 3 MU, 2 Spurs, dan juaranya Manchester City. Wah, ini dia nih, Big Six. Waduh. Tapi sayang kita posisi ketiga ya, tapi ya, at least. Wah, menang FA Cup ternyata. Mantap. Carabao Cup. Menang lagi dong. Wish. UCL. PSG, kita gugur di mana nih? I'm sorry, kita nggak main di UCL ternyata. Europa League Latium yang menang lah atas Inter. MU di mana gugur nih? Wah, kita kalah dari Feyenoord 5-4. Conference League Villarreal. Oh. Ini dia untuk statistik dari Neymar Junior. What the hell? Cuma 4 kali penampilan doang. 2 gol. Ada apa dengan pelatihnya? Kenapa Neymar nggak dimainkan, Pak? Saya padahal masukkan dia di skuad utama loh. Tapi setelah di-skip, malah nggak dimainkan. Wah, 4 kali doang. Wadidaw.